Wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Udah makan semua? Oke, jadi semangat ya. Oke, kami dari tim Puskesmas Singkut 1, maksud kedatangan ke sini kami akan memeriksa ketajaman matanya, periksa giginya ya, periksa telinganya, timbang berat badan nanti ya. Nanti dipanggil satu-satu, maju yang tertib, oke? Mau ya? Oke, kita panggil satu-satu ya. Oh iya, izi. Kok ada bunyi? Kasanya ya, lalu kita masukkan ke hidung, tapi jangan terlalu dalam, cukup secukupnya aja ya, agak ditekan hidungnya. Kalau ada daun sirih boleh pakai daun sirih di rumah ya, tapi daun sirihnya dicuci terlebih dahulu ya. Ya, kalau nggak ada kasa, nggak ada daun sirih, boleh pakai
tisu, kalau ada tisu di rumah ya, kain bersih boleh juga. Ya, lalu dikompres pakai batu es ya. Apa? Kapas jangan, kalau kapas itu lengket ya. Yang kasar kayak gini. Cara melipatnya seperti ini ya, kita gulung-gulung seperti ini. Lalu kita masukkan ke hidung ya, jangan terlalu dalam. Ya, secukupnya kita pencet. Kalau sudah, kalau ada batu es, pakai batu es ya. Batu es itu ya, itu agar menghentikan perdarahan batu esnya ya. Apa pingsan? Pingsan beda. Oh ya. Ayo tadi yuk. Ayo Rani, Rani. Oh ya. Ya, yang cowoknya nanti ada praktek pingsan ya. Yuk. Duduk. Ya, tadi coba kamu ambil kasa, kamu tadi posisi ya, posisinya gimana tadi? Enggak boleh tidur ya. Duduk. Ya, nyender boleh. Ini terlalu besar, nanti kecil aja ya. Secukupnya masukkan ke hidung. Ya. Oh. Ini kegedean, enggak kebesaran ini. Ini kan agak tebal ini. Nanti kalau oh ya gini aja. Nah. Nah gini ya. Ini agak ditekan. Nah, setelah itu udah. Ya, paham ya kan? Pakai kalau ada batu es boleh pakai batu es ya. Nah. Ya. Masalah mimisan ada yang mau ditanyakan enggak? Ya. Ya, yang pertama tadi harus gimana? Posisinya gimana posisinya tadi? Iya, duduk atau setengah duduk ya. Pakai apa? Pakai kasa. Kalau enggak ada ya pakai tisu boleh. Ya. Ya, batu es. Apa? Apanya? Enggak bisa lah, takutnya keluar kayak kalau nih. Kayak mana?